Banyaknya nak cuci. Habis rosak tangan saya ni ha. Disebabkan mencuci baju, habis tangan saya kasar. Hari-hari macam ni. Busuknya. Mama, kami dah balik. Ah, dah balik ya. Ah, pergi basuh tangan tu. Hello, lama betul kita tak jumpa kan? Hai. Sampai kotor macam ni kamu bermain? Kamu ni kan buat mama susah aje lah. Sekarang ni buka baju tu, mama nak basuh. Licik betul lah. Jangan. Hai. Buka cepat, mama nak basuh. Mama cakap cepat. Cepat, buka baju tu. Cuba jangan balik dekat mama. Jangan balik seluar lah. Hai, korang nak pergi mana tu? Cepat tolong mama basuh baju ni. Sayang, basuhlah seorang. Apa kamu cakap? Ha, sekarang cepat tolong mama cuci baju. Dengar sini ya. Anak yang baik mesti tolong mama basuh baju. Ha, sekarang biar mama ajar macam mana nak basuh baju. Mula-mula ambil pakaian, letak di atas papan. Kemudian gosok, 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 gosok lagi, gosok. Bukannya susah. Gosok. Nanti dulu. Momo ni kecil. Tak boleh marah-marah. Saya nak jadi emak yang baik. Pandainya Momo. Bila dah habis basuh nanti, mama belikan Digimon saya ya. Saya pun nak. Kamu pun dapat. Gosok. Cepat basuh baju tu. Momo pun. Mama, boleh tak kalau kami tak nak jemur baju? Mama, betul ke mama nak belikan patung Digimon yang besar untuk kami?